Hari ini Taipei Main Station tepat di tanggal 25 Desember, guys. Wah, ramai banget teman-teman. Ini hari liburan buat PMI Taiwan, banyak yang berfoto-foto di sini. Sambil menyambut hari raya Natal tahun 2022. Ini rombongan keluarga sama saudara-saudara yang teman-teman, keponakan, istri dan adikku yang tengah itu hitam. Ramai banget dan cuaca sangat dingin. Nah, ketemu. Ketemu dulur, selamat Natal. Ini ketemu saudara teman-teman dari saudaraku sendiri, ya ini istriku. Rame banget ini. Ketono ya po Natal Mas. Ini kita sudah sampai di Chiang Kai-shek teman-teman. Ini sudah sampai ini Chiang Kai-shek Taipei ya. Wah, suasananya seperti ini walaupun panas tapi dinginnya minta ampun, dingin banget. Tapi tetap ramai teman-teman. Ini istriku sampai gelimpungan karena kecapean. Ini adik-adikku. Ramai teman-teman. Ini adalah dulunya itu tempat upacara kemerdekaan teman-teman. Ya, ramai banget. Nah, sono ini juga orang Indonesia juga banyak. Sono. Nah. Itu kita mau naik ke atas teman-teman. Mau naik ke atas sana, mau lihat pemandangan dari jarak sana. Bagus banget teman-teman. Jadi ini adalah kita gak boleh rame-rame di sini. Boleh ngambil gambar, cuma kita gak boleh rame-rame. Wow, ini keren banget. Luar biasa. Ini monumen. Kalau di Indonesia itu seperti Bung Karno. Ini detik-detik mau apa? Sini guys. Nanti mau Pak mau di sini. Tapi dia kayak uang itu apa ya? Sembarangan merangkak. Habis ke Chiang Kai-shek, kita mau ke Siang San teman-teman ya. Kita mau melihat pemandangan dari gunung untuk melihat Iling I teman-teman ya. Gedung tertinggi di Taiwan. Ya udah, langsung kita lihat seperti apa pesan kita. Belum melakukan pendakian teman-teman, ini istriku mau makan dulu. Biar nanti kita punya tenaga untuk naik ke atas. Makan gak tahu lauknya apa teman-teman. Gak kontrak. Kan kita piknik kan teman-teman. Dingin banget. Mau makan dulu. Wah, ini apa sih? Ati. Mantap ya.
makan dulu guys. Piknik-piknikan dulu. Sampai piknik ya. Hmm. Ber, dingin-dingin. Masih sana kan ada ini. Guys, makan dulu sebelum naik. Mantap. Habis ini kita lihat ini guys ya. Ilingnya sudah kelihatan tuh di itu di belakang berannya ya. Tapi kita kurang jelas. Nanti kita naik ke atas biar terlalu jelas. Ya. Oke, ayo kita jalan sama-sama. Ini teman-teman, makannya kita di bawah pohon ya, karena kita nggak bawa air minum karena tadi suka susah. Aku mau minum di itu air keran gitu kan. Nah, jadi ini air kerannya. Ya, saya mau minum di sini. Ini jadi sediaan untuk air minum teman-teman. Ya, nih, lihat. Oh, ini ada air minum. Dia mau minum dulu. Karena ini bersih, teman-teman. Ini istri kita makan lagi teman-teman, dinikmati di bawah pohon rindang. Itu gedungnya teman-teman yang mau kita lihat dari atas. Dari sini cuma kelihatan pucuknya aja, nanti kalau di atas bagaimana seperti apa kelihatannya nanti lihat aja teman-teman. Ini istriku mau minum. Sing bawah itu juga apa-apa lah. Sing kuwi mandur ku lho. Ya yo nyemprot nek. Ini lemah mbek mangap. Nah, ya guys. Carane. Oh, ini air untuk minum enggak apa-apa, ini air bersih, teman-teman. Udah disediain dari pemerintah. Dinas perairan di sini, teman-teman. Nah, nikmat kan? Mantap. Seger. Dan itu iling-ilingnya, teman-teman. Yuk, kita jalan lagi. Menuju puncak untuk melihat iling kita, teman-teman. Go 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 go. Hari ini aku naik tangga, guys. Mengkis. Ini pak bacing orang itu loh. Oh, ini binatang teman-teman. Naik ke atas ini. Apa ya? Mengkis. No. Naik. Mencari kitab suci ke barat ini. Ini pokoknya untuk melihat pemandangan Ilingi. Jadi ini teman-teman, perjalanan kita menuju bukit untuk melihat keindahan Ilingi, teman-teman. Ini istriku lagi mengkap. Jadi gak lupa gak bawa air. Menggos, teman-teman. Kita sudah di atas. Ini masih di atas, masih panjang, teman-teman. Nah, ini. Kita di tempat foto-foto yang pertama. Di sini. Ya. Ini kita sudah sampai teman-teman, kita sudah sampai ke lokasi. Ini bagus banget kalau di sore hari pemandangannya, lihat, no, keren. Dan di sini banyak pengantri untuk foto. Oh, itu banyak sekali ngantri foto. Oh, lihat mengambil gambar. Dek, ngambil apa? Tret. Ngambil duit. Oh, pemandangannya indah banget guys. Keren. Mantap.
kalau malam hari keren banget teman-teman ya. Coba saya zoom dikit. Nah ini ya, wow keren banget Taiwan saat ini teman-teman. Wah, ini mendekati tahun baru, nanti pasti akan ada acara kembang api. Jangan lupa teman-teman saksikan video saya nanti kalau ada kembang apinya seperti apa, saya pasti akan expose di video YouTube ini. Pokoknya ikutin terus channel kita teman-teman. Ya udah, kita mau turun ke bawah karena udah larut malam. Ini juga teman-teman semua, orang-orang juga pada mau turun. Lihat ini, kita mau turun, istriku kedinginan. Let's go, kita turun.